Marina, sihat? Sihat, memang sihat. Lepas dia tapi sikit. Sikit ke? Apa sikit tu? Tu pula tengok pada muka pun macam muka tension ni, ya? Macam apa tu Puan Aida? Macam Puan Aida kan kita nakkan budak kita datang awal. Ya, mesti. Okay. Lepas tu kita nak buat tindakan hari tu, kita tahan dia buat tu. Alright. Buat program menjawab soalan. Okey, bermakna hari tu kita dah minta pelajar yang lewat tu ditahan di kantin kan? Yeah, makna kita nak denda yang positif. Ya, yeah, denda yang positif. So macam mana dia punya impak daripada program tersebut? Memang ada kesan yang positif terhadap keseluruhan, hampir pada saya dalam 90-95% budak ada impak yang positif lah. Dia usaha datang awal sebab dia tak nak kena tahan. Tapi kita ada juga sedikit lagi dalam 5% ni yang masih lagi tegar. Kita punya aim, kita nak 0% kan datang lewat. Okay. Supaya nampak elok lah budak tu. Itu sepatutnya. Sebab kalau mereka tak datang nanti, dia rugi belajar. Dia tak dapat apa ilmu yang tak dapat sekolah. Dia impak pada keputusan SPM kita kan. Jadi, so mana sasaran Cikgu Endang ni nak 0% lewat ni? Zero lewat hadir ke sekolah. Okay, bermakna masih ada lagi 5%. Masih ada 5%. Okay. Apa cadangan daripada Puan Lina? Mungkin ada cadangan yang lebih baik untuk kita mengatasi pelajar-pelajar kita yang masih ada lagi 5% ni tegak ni. Betul tak? Betul. Kalau saya bagi cadangan macam ni, macam ni pun. Kalau yang lewat ni, dia tak adalah lewat sangat. Dia dalam 20 minit, 30 minit kan. Kalau kita lewatkan dia balik, boleh tak? Tak tahu. Maksud Puan Lina macam mana? Katalah dia datang patutnya sebelum 7.20. Dia sampai sekolah 7.40. Okay. So kita habis sekolah pukul 2. Dia balik dah 2.20 ke? Kalau dia habis kelas pukul 2.30, dia balik dah 2.50. Maksud dia macam ni, kalau dia 20 minit lewat datang ke sekolah, buat mana Cikgu Lina nak tahan dia lah ni? Lewat pula Puan Lina. Macam mana keedahannya tu? Adakah Cikgu Elina akan buat jadual kepada guru-guru yang akan menjaga pelajar-pelajar ini lewat? Dan tak ada masalah ke tentang pengangkutan sebab pelajar-pelajar ni, setahu saya, dia balik naik bas, mungkin ada parent dia ambil dia. Macam mana? Sebab yang datang lewat ni sebenarnya dia tunggu kawan. Dan kebanyakan ni adalah murid tingkatan 4-5 yang menunggang motosikal ke sekolah. Maksud Puan Elina mereka ni ada pengangkutan sendiri? Ya, dia dia punya urusan diri tu yang tak bagus. Sebab tu dia lewat, dia temu kawan, dia temu kawan. Jadi saya dah cadangan saya agak ni, kalau kita tahan dia tu, kita minta kaunselor dan juga guru bertugas mingguan tu bergilir kot tunggu dia. Jadi dia duduk, kita tempatkan dia mungkin dekat dewan ke, kantin ke. Semua dia siap kerja. Maksudnya dia, ataupun kalau dia tak ada benda nak buat, kita bagilah dia latihan. Tunggu sekejap. Maksudnya waktu murid yang ditahan, guru yang bertugas akan meminta pelajar ni buat kerja rumah, ya, menyiapkan rumah, ataupun mungkin ada latihan-latihan yang latihan-latihan yang khusus lah yang mungkin cikgu-cikgu subjek atau panitia sediakan. Betul macam tu Puan Lina? Okey, bagus, satu cadangan yang baik. Bermakna nanti Puan Lina akan siapkan dia punya jadual bertugas pada guru-guru ni. Dan pelajar yang datang lewat ini nanti akan ditahan lah. Ini macam ala-ala retention class ni lah. Macam tu lah. Tapi kita mungkin kita cari satu nama yang cantik sikit lah. Ya Puan Lina, kena nama yang kecil sikit. Supaya dia tak rasa macam dia didenda. Okey, bagus. Agaknya bila cadangan Puan Lina nak mulakan program ni? Kalau lepas cuti, jadi kita boleh wawarkan pada budak-budak ni, anak-anak murid kita ni, supaya dia bersedia. Kalau lewat nanti kita ada program lain, balik lewat, supaya dia berusaha memperbaiki diri dia sebelum tempoh tu. Okay. Pada pandangan saya, sebaiknya Puan Lina elok juga pakai surat. Pada surat kata kepada semua ibu bapa, sekiranya anak-anak mereka tidak akan lewat, apa denda yang Puan Lina akan buat? Pihak urusan HEM akan laksanakan lah. Supaya nanti tak jadi isu kemudian. Okey, Puan Lina, ya? Okey, betul. Jadi, bermakna di sini, Puan Lina akan buat selepas cuti sekolah ni, kan? Bermakna bermula awal bulan Januari tahun 2023, ya? Jadi, kita boleh mewawarkan semasa cuti ni. Okey, satu cadangan yang baik. Saya harap usaha yang Puan Lina akan laksanakan ni akan berjaya.
dan maka kita akan dapat capai lah sifat lewat hadir insyaallah. Terima kasih Puan Ida ya. Terima kasih Puan. Okey, sama-sama.